Sean, 2, keberkatan makhluk, 2, and 3, Sean FS. Sebenarnya saya adalah edisi sebelum ini nak bawa anak-anak berjalan. Okay, pada permulaannya dan cadangannya nak bawa anak-anak mandi di Bagi Wonderland. Okay, saya sekarang ini dekat Bagi Avenue. Okay, hotel yang saya cek ini adalah Lee Avenue. Betul-betul sebelah Bagi Wonderland. Bagi Wonderland ada dekat itu. Cuma perjalanan kita kali ini diuji sikit dengan anak keempat saya demam. Dia sebelum tu masa kita datang sini dia tak demam lah. Dia tak demam, kita dah buat test kit COVID memang semua negatif. Okay. Pukul 7 tu badan dia dedor lah. Bahasa pasal kita panggil dedor lah. Maksudnya ada baru nak demam ataupun badan dia suam-suam. Biasanya budak-budak sebelum nak demam dia dedor dulu kan. Kita boleh rasa lah. Biasanya bila dah dedor tu kita mandikan. Biasanya cek lah kan. Ya, tapi yang kali ni dia cepat. Suhu dia cepat naik. Dalam pukul 7 petang tu dia dedor. Okay. Pukul 8, pukul 9 turun demam. Terus suhu dah naik. Kita ada lah. Kita buat ikhtiar dengan basahkan badan dia, mandikan dia. Kita panggil ambil tuala basah, letak kat dahi, letak kat badan apa semua kan. Tapi pukul 1 tu panas dia naik sampai pukul dalam pukul 1.30 dia kena kekejar dengan otot dan keluar buih sikit kat mulut dia. Mungkin sawan lah kan. Saya pun dengan tak ada pengalaman anak kena sawan apa semua, memang kelah kabut dalam masa tu. Memang kelah kabut, ada risau sangat dengan tengah dengan baby masa tu lembik kan. Telefon ambulan lah, suruh ambulan datang. Tapi masa tu spare hospital call balik, dia beritahu macam mana nak handle budak sawan. So jaringnya dia ke belah kiri. Ke hospital. So ke hospital sedang. So hospital sedang dengan hotel ni kita kat Bagi Avenue lah, dalam 19 minit. So kita pergi ke hospital sedang pukul 2 je tu. Dan memang tidur dalam kereta lah, kalau semua budak tidur dalam kereta. Dan nak ambil yang bawah semua memang tak sempat sebab memang kelam kabut. Okay. So anak saya yang sakit tu umurnya 1 tahun. Okay. Kalau macam bagi baby kena tahan buat dan rumah saya teman lah dekat buat kanak-kanak sekarang ni. Okay. Hari ni dah 2 hari lah. Lari sikit lah daripada pancangnya nak cek dekat hotel Lee Avenue ni, Mandi Wonderland. Cek dekat semalam. Tapi dekat Lee Avenue ni kita dah 2 malam. Saya terpaksa extend lah sebab nak tunggu anak dekat luar kan. So dekat sini dekat Lee Avenue ni dengan hospital sedang agak jauh juga lah, 20 minit kan. Ambil masa 20 minit. So untuk hari ketiga ni pun saya akan tukar hotel lain lah, hotel yang berdekatan lagi dengan hospital sedang. Dia tu senang nak hantar balang pada isteri ke, nak menyebabkan dia ke. So kali ni dah ada nak buat family tree kan. Jadinya family tree untuk seronok, kali ni jadi family tree untuk anak kat luar.